Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Bishop Dr. Joe Shear dengan tema bertajuk Generasi Profetik. Stay tune bersama dengan kami di siaran radio Suara Profetik Asia. Kita-kita juga dari Borneo, Pak ini. Bishop Joe Shear dari ibu pejabat saya di Ayutthaya. Seringkali bila saya ke udara, saya akan mengatakan begini. Kita adalah generasi profetik. Baru-baru ini semalam bahkan ada orang bertanya, Pak, apakah yang dimaksudkan dengan profetik? Kata profetik adalah merupakan satu kata baru yang sebenarnya diterjemahkan aslinya daripada bahasa Inggris yang dipanggil prophetic. Dalam bahasa Indonesia lama ia sinonim atau sama dengan perkataan nubuat atau nubuatan. Jadi kalau saya membaca dalam Alkitab, kalau dikatakan nubuat atau nubuatan, dalam bahasa Inggris dipanggil prophecy dan juga prophetic. So, saya lebih senang mengambil kata modern ini dan terus saja selain nubuat atau nubuatan, saya katakan prophetic. Ya, dan bagi saya 2017 ini merupakan satu peralihan buat gereja Tuhan, buat jemaat Tuhan, dan bahkan setiap anak-anak Tuhan, pengikut Kristus dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani Kristus selama ini. Lihat ini, saya berbicara secara nubuatan buat saudara dan juga kepada anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang melihat saya dan mendengarkan kata-kata profetik. Kita sedang berada di ambang pintu peralihan. Ya, tidak lama lagi, lebih kurang enggak sampai 3 minggu ya, kita akan beralih dari tahun 2017 ke 2018. Dan bagi saya ini adalah tahun pemulihan, restorasi, dan juga tahun perolehan. Perolehan, dengan kata lain, saudara mengalami satu anjakan paradigma yang spiritual oleh pekerjaan Roh Kudus, beralih daripada satu glory, bahasa Inggris katakan from one glory to another glory, ya, from glory to glory, daripada kemuliaan kepada kemuliaan dan seterusnya. Haleluya. Maksud saya, harus saudara siap untuk melangkah keluar daripada kepompong, daripada keadaan, daripada anjakan yang saudara sedang lalui sekarang. Saya tidak kisah kalau saudara dalam posisi sebagai seorang suami, atau istri, atau anak, anak-anak muda, atau orang-orang tua, bahkan youths, muda-mudi, maupun saudara selama berpuluh-puluh tahun ini telah dipanggil sebagai pastor, menjadi gembala, atau menjadi nabi, atau menjadi rasul, atau menjadi evangelis. Tapi saya memberikan kata-kata nubuatan ini, dan saya ulangi sekali lagi bahwa tahun 2017, penghujung Desember ini, bulan ini adalah bulan peralihan. Kita sedang mengalami satu anjakan paradigma oleh Roh Kudus untuk melangkah ke tahun hadapan, yaitu 2018. Tidak sampai 3 minggu lagi, haleluya, kita akan menyambut tahun baru, tahun peralihan, proses tahun untuk penuaian, tetapi juga tahun penerusan tentang pemulihan, restorasi, restoration. Bukan setekat revival di kalangan gereja, tetapi restorasi di dalam diri keluarga Anda, dalam diri orang-orang muda, hamba-hamba Tuhan, dan juga pengikut-pengikut Kristus. Saya lebih senang berbicara dan address you sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Jadi, bila saya katakan pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, saya berbicara kepada semua orang Kristen.
tidak kisah dari gereja mana dan denominasi mana. Tapi ini yang saya mau beritahu pada saudara. Kita hidup dalam zaman generasi profetik. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah penggenapan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan telah diulangi oleh Petrus, salah seorang daripada 12 rasul, yang mengatakan di dalam Kisah Rasul-rasul pasal yang kedua, Petrus mengulangi nubuatan Nabi Yoel. Dia katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, ladies and gentlemen, saudara-saudara, kita hidup pada hari-hari terakhir. Tahun 2017 melangkah 2018, kita sedang hidup dalam tahun-tahun terakhir. Hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Atau dalam bahasa modern saya katakan profetik. Berprofetika. Prophesy. Jadi saudara berada di dalam generasi dan juga masa and season of the prophetic generation. Kalau saudara tidak mengetahui sedalamnya dan memahami pemahaman sedalamnya arti profetik, oh saudara perlu belajar daripada Bishop. Saudara perlu mengkaji lebih dalam. Sebab ini adalah kenapa nubuatan Nabi Yoel bahwa dia telah menubuatkan tentang kamu dan saya. Bahwa kita adalah generasi di mana Roh Kudus itu dan gerakan Roh Kudus yang tidak terlintas, yang paling dahsyat dan paling hebat dalam generasi sebelumnya. Ini adalah generasi di mana gerakan Roh Kudus akhir zaman sedang bekerja dan melanda seluruh dunia. Haleluya. Hurraba santo robo ramanda. Beraka ribu. Oh, saya merasa urapan Roh Kudus begini. Kita berada di dalam generasi profetik. Di mana Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kristus sedang bekerja dengan begitu dahsyat, begitu laju. Ya, sama seperti IT ini, sama seperti sekarang live, tidak perlu direkam. Begitu lancar. Dan dikatakan di sini anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu, muda-mudi. Hi, I'm speaking to youths today. Youths, muda-mudi. Anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut Kristus, muda-mudi, akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Dan juga ayat 18, Kisah Rasul pasal 2, juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat. Hamba-hambaku laki-laki, di mana hamba-hambaku laki-laki, di mana hamba-hambaku perempuan, jangan katakan oh hanya untuk laki-laki, tidak. Dikatakan my man servant, man of God, woman of God, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Saya berbicara kepada pendeta, saya berbicara kepada nabi, saya berbicara kepada apostolik, saya berbicara kepada evangelis, saya berbicara kepada anda bishop. Saya berbicara kepada anda penatua-penatua sidang. Saya berbicara kepada pemimpin-pemimpin. Saya berbicara kepada mereka pemimpin puji-pujian. Orang yang dipanggil di dalam pelayanan, yang berlayak dan sangat bangga mengatakan saya hamba Tuhan. Oh haleluya, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya berbicara kepada anda, Tuhan ingin mencurahkan rohnya. Tuhan ingin infill, ya. Saudara dipenuhi Roh Kudus kapan? Oh, saya Bishop Josiah dipenuhi Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus lebih kurang 34 tahun yang dulu. Pada usia umur 18 saya sudah menerima Roh Kudus dan saya berbicara bahasa roh, bahkan saya bernubuat hirama sandorobu. Tetapi hari ini saya mau dipenuhi kembali, infill, infilling. Dipenuhi. Tidak salah untuk dipenuhi kembali. Semacam urapan baru, anggur baru, air yang baru lagi. Perlu saudara penuhi Roh Kudus setiap hari. Amin, haleluya.
menerima Roh Kudus satu kali, tapi dipenuhi itu berkali-kali. Berkali-kali, oh saya merasa urapan Roh Kudus hari ini. Hambaku laki-laki dan perempuan saya ingin mencari. Muda-mudi, saya ingin berbicara kepada muda-mudi orang yang umur 18 yang belum kawin, yang umur 20, 25 tahun, umur 30-an. Kepada orang-orang tua, kepada anak bahkan di bawah 10 tahun. Saudara adalah generasi profetik. Dan apabila berada dalam generasi profetik, saudara sedang mengalami wahyu-wahyu Roh Kudus sepadan dengan firman Tuhan akan dibukakan. Firman Tuhan yang tidak pernah bukan sepertinya hanya satu teologi, tiba-tiba wow, menjadi satu wahyu yang memberikan saudara kebenaran yang memerdekakan anda daripada kepalsuan. Amin, haleluya. Kalau saudara hamba Tuhan, saya ingin berbicara. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, saya tidak kira pastor seberapa lama, tahu saudara siap enggak untuk mengalami satu anjakan paradigma Roh Kudus, bahwa saudara harus melangkah keluar dari kepompong itu, macam tangga pertama saudara-saudara berada pertama. Sekarang tahun 2018 saudara harus melangkah tangga kedua, ya, new level, new opportunity, new life, new glory, from one glory to another glory, dari kemuliaan ini kepada kemuliaan. Kalau saudara tidak berani mengambil langkah untuk keluar daripada fase pertama atau fase kedua, kalau saudara berada dalam fase kedua, saudara harus pergi ke fase ketiga. Kalau saudara berada dalam fase ketiga, saudara harus langkah ke fase keempat. There is always new level, new education, new information, new anointing. Sebab demikianlah Tuhan. Tuhan mau senantiasa menjadikan sesuatu yang baru. Amin. Dia suka menciptakan perkara-perkara yang baru. Amin. Kalau saudara tetap dengan benda-benda yang lama, urapan yang lama, gereja yang lama, pahaman yang lama, saudara akan terus seperti katak di bawah tempurung. Saudara tidak akan melihat dunia luar sana. There is a great opportunity for you to move on. Sudah lama orang berkemah di Gunung Sinai. Dan Musa tidak akan turun. Dia sudah meninggal. Maka generasi Yosua harus meneruskan. Generasi Yosua harus meneruskan menyeberang Sungai Yordan. Dan maaf saya, there are so many people who out there is living in a spiritual comfort zone. Jadi pendeta, wah saya hebat, saya ada gereja begini. Dan they are not willing to pay the price. Tidak sanggup membayar harga panggilan yang lebih tinggi. Bishop Joe tidak mau tinggal di satu tempat jikalau keadaan itu tidak memberikan yang terbaik buat saya. I want to position myself in a place where God can use me to the maximum and that I can maximize the potential that I have in me. Saya mau memaksimalkan potensi, karunia, talenta, urapan, dan ukuran iman yang ada dalam diri saya. Jikalau situasi atau keadaan itu tidak mengizinkan saya bertumbuh atau memenuhi nubuatan atau wahyu atau penglihatan atau mimpi yang saya dapat, saudara perlu cepat-cepat keluar. Sebab tahun 2017 bulan Desember adalah tahun untuk peralihan. Engkau sedang beralih ke satu urapan yang lebih tinggi. Harus keluar. Itulah saya katakan, ramai orang yang suka berpuluh-puluh-puluh tahun. Oh, dia suka jadi gembala. Tuhan memanggil dia sebagai rasul, dia tidak mau. Tuhan memanggil dia sebagai nabi, dia tidak mau. Dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup membayar harganya. Maka dia tidak melihat rencana Tuhan. Dan tujuan Roh Kudus yang sebenar-benar dalam hidup dia. Dia masih suka diikat dalam hal-hal kedagingan, bahkan dosa yang mengongkong. Sehingga it's very difficult for you untuk keluar daripada kebudayaan dan tradisi dan lifestyle.
Saya ingin pesan, lifestyle, tata cara kehidupan orang yang di mana saudara, grup saudara suka menonton bola sepak Manchester United, Barcelona, saudara senang dengan keadaan bilik saudara, saudara tidak mau meninggalkan situasi, kebudayaan, dan juga tempat saudara. Mungkin gereja, saudara tahu itu gereja mengajarlah, saudara tahu pemimpin itu yang saudara ikuti dan percaya selama ini mulai, ya imannya mulai kendor dan mulai mengajar benda-benda yang lain. Mulai berotoritas dan coba mengontrol kehidupan saudara, menguasai hidup saudara. Sehingga saudara tidak dapat memaksimalkan firman ataupun rencana ataupun visi ataupun penglihatan yang engkau terima dari Tuhan. Bahkan saudara katakan, oi pak, saya ada mimpi begini, saya ada atau visi begini, saya ada keinginan begini untuk Tuhan. Tapi gereja itu katakan, oh tidak, tidak, kau harus ikut saya. Kau adalah gembala, saya adalah gembala, engkau adalah domba, engkau tidak, don't be too much. Jangan terlalu ekstrim ya, nanti kau tersang sesu dan sebagainya. Well, I tell you, kalau kau anak Tuhan yang membeli Roh Kudus, sudah pastinya Roh Kudus itu akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Yesus berkata sendiri. Dia berkata bahwa when he come he will guide you into all truth. He will guide you. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. How bad when the Holy Spirit when the helper come, he will guide into all truth. Dia akan memimpin engkau dalam seluruh kebenaran. Jadi bagi saya, kalau saya adalah anak Tuhan, seperti pengajaran yang saya katakan dalam Roma pasal 8 beberapa hari yang lalu, mereka yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi, kenapa takut? Jangan takut. Kalau kau sudah bertobat, lahir baru, dan terima Roh Kudus, expect the Holy Spirit to lead you. Roh Kudus akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Kecuali engkau keluar daripada kasih karunia dan ketidakbenaran itu. So, jangan takut untuk dipimpin. Untuk keluar gereja ataupun keluar daripada community Anda. Bahkan relokasi daripada satu tempat ini ke tempat yang lain. Ya, seperti Abraham. Kita ini anak-anak Abraham. Saudara mengaku enggak? Kita ini adalah keturunan anak-anak Abraham. Maksudnya bapak iman. Bapak iman. Abraham bukan bapak hukum. Bapak hukum Taurat adalah Musa. Tapi bapak iman adalah Abraham. Iman maksud dia kalau Tuhan berfirman kepada Abraham, get out from your country and go to the place that I will show you. Keluar daripada negaramu dan pergi ke tempat yang akan saya tunjukkan kepadamu. Dan aku akan memberkati kamu di sana. Saudara, kalau saudara mendengar suara Roh Kudus demikian berbicara, sanggup saudara tinggalkan pendetamu, tempatmu, keadaan geografis, sanggup saudara merelokasikan dirimu di tempat di mana Tuhan mau kau berada. Oh, I'm not saying ceraikan istri, tinggalkan anak. I'm not saying, but I'm talking about spiritual. Jikalau tempat itu tidak mengizinkan saudara bertumbuh di dalam iman, commit the thing that you desire it to be. Oh, it's time for you to move. It's time for you to move. I don't care how long you have been committed to that particular church. Dan saya bukan datang untuk memecahkan atau mencuri domba. No, I'm just talking about rencana Allah dan pimpinan Roh Kudus. Roma 8:15 katakan, those who are led by the Spirit are sons of God. Expect to be led by the Holy Spirit when you are a child of God. If you claim to be a child of God, then don't worry. Expect the Holy Spirit to lead you. Itu kebenaran. Roh Kudus akan memimpin Anda. So, Roh Kudus akan bersaksi di dalam hati kita. Roh Kudus akan bersaksi dalam suara hati kita. Kalau the Spirit bear witness with my spirit, Rasul Paulus katakan, Roh Kudus bersaksi dengan roh saya. So, oh Bishop, bagaimana kau mau tahu
Roh itu memimpin saya. Salah satu daripada cara Roh Kudus memimpin saya selama ini adalah dia menyaksikan di dalam roh saya. He will witness, bear witness to my spirit man. If my spirit man is green flag, I go. Kalau ada bendera merah, saya berhenti. There is a testimony inside. How do you know? I don't know how to tell you, but I just know the Holy Spirit bear witness to me. I just know, and I know, and I know, and I know that the Holy Spirit bear witness to my spirit. Jika saya sudah tahu itu, maka saya mulai mengambil langkah iman seperti Abraham. Kalau saya mendengar suara Roh Kudus katakan gerak, bergerak, saya akan bergerak. Amin. Dan juga kita hidup dalam zaman prophetic generation. Seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. I see that prophecy ataupun kata nubuatan secara ringkas ya, sebab saya tidak ada masa membicarakan tentang karunia. Karunia nubuat atau the gift of prophecy adalah merupakan satu daripada karunia pemberian Roh Kudus, di mana bila engkau menerima karunia ini, engkau diberikan semacam understanding, semacam wahyu, semacam pernyataan untuk mampu menginterpretasi atau mampu memahami apa yang sedang berada dalam pikiran Kristus hari ini, apa yang sedang direncana Kristus. The gift of prophecy is the gift that enables you to interpret the mind and will of God. Kemampuan karunia yang membuat saudara memahami kehendak dan pemikiran Kristus hari ini. Sehingga bila engkau memahami kehendaknya atau pikirannya atau firman-Nya, engkau akan berkata demikian. Demikian kata Roh Kudus. Thus say the Holy Spirit, I prophesy over your life, I prophesy today. Saya ingin bernubuat hari ini sesuai dengan apa yang saya pahami tentang kehendak Allah, tentang pemikiran Allah. This thus says the Lord. Demikian kata firman Tuhan. Sebab engkau diberi pengertian ini, itulah karunia nubuatan. Karunia nubuatan itu juga bersifat prediction. Ya, prediction maksud saya saudara diberi pernyataan masa-masa depan yang bakal terjadi, seperti Yusuf bermimpi dan juga seperti kemampuan Yusuf untuk menginterpretasi mimpi Fir'aun tentang 7 tahun dan 7 tahun very very tough for them. Kemampuan Daniel untuk menginterpretasi mimpi melalui pernyataan malaikat Tuhan dalam Daniel pasal 7. So we are living in this generation where the Holy Spirit is at work. Kita hidup dalam kegerakan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ingin menyatakan kata-kata profetik buat saudara. Dan saudara harus siap. Kalau saudara tidak siap dan saudara tidak mau mengambil langkah iman untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus ini, saudara akan terperangkap di dalam apa yang saya katakan kapsul masa. A time capsule where you will be caught there and just be there forever and ever and ever and ever. Menyebabkan hidup saudara tidak go forward. Even though you have a nice family, you have a good children, you work very nicely, but spiritually you are not advancing. Paham tak? Secara rohani saudara tidak mau dapat maju. Bertahun-tahun saudara hidup di sana, tapi saudara tahu bahwa potensi saya tidak besar di sini. I have to maximize my potential. I have to utilize my faith. I must be willing to step out, keluar daripada environment yang saya alami. Karena mari saya beritahu, saudara anak Tuhan itu setiap langkah anak Tuhan itu diatur oleh Tuhan. Do you know what is God's will and purpose in your life next year? Well, I will do the same thing lah. Orang selalu bilang the same thing lah. Hari Christmas, caroling, kita pergi gereja, kita ada project ini, project itu. I'm very very happy and that's all about it. The same thing, ulangan, you know. Ulangan, ulangan, ulangan. Kalau diulang setiap tahun, I don't know with you, tapi kalau saya itu saya rasa boring. I want something excited.
Macam 2 tahun berturut-turut, saya sering kali ke Eropa, saya akan ke Jerman, saya akan ke Belgium, dan saya akan ke Paris, berkhotbah, saya berada di Thailand, baru 2 minggu yang lalu saya berada di Afrika. Tapi kalau setiap tahun saya ke Jerman, setiap tahun saya ke Jerman, saya rasa boring lah. Saya mau melihat sesuatu yang baru. So, kalau saudara bertanya pada saya, tempat kegemaran saya pergi adalah Paris. Di Prancis. Saya sudah 2 kali ke Prancis. Tuh, semestinya tahun depan selain Denmark saya akan pergi ke Prancis, ke kota Paris. Kalau saudara bertanya, wah Bishop ini suka jalan jauh dan sebagainya, kenapa Bishop orang Sabah, orang Malaysia tetapi berada di Thailand? Kenapa tidak pulang ke Sabah dan membantu jemaat kita di sana, orang Sabah untuk orang Sabah? It's not that. That is not my calling. Ya, saya sudah luangkan terlalu banyak masa ketika di Sabah. Tetapi I'm willing to step out. I want to maximize. Saya ingin memaksimalkan potensi iman yang ada dalam diri saya. Kalau saya boleh maju ke sini, saya akan pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bukankah itu merupakan satu amanat agung Tuhan Yesus? Dalam Matius 20 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk." Amin. Kalau saudara tidak punya uang untuk pergi ke Afrika, ke Amerika, well, melalui Facebook engkau dapat pergi ke seluruh dunia melalui Facebook. Halo. Melalui Facebook dalam video saudara boleh didengar di seluruh dunia. Kalau saudara ada teman di Afrika, ada teman di Amerika, ada teman di Malaysia, di Singapura, saudara buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Saudara pergi ke YouTube, saudara pergi ke video, saudara memberitakan firman, beri kesaksian. Dalam cara ini saudara sedang menyampaikan, menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Sebab Facebook adalah media platform di mana seluruh dunia boleh melihat, asalkan kau jadi friend, kau jadi teman. Amin, haleluya. Saudara, maukah saudara melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain? Maukah saudara memaksimalkan iman dalam generasi profetik ini? Amin. Nah, satu lagi ayat firman Tuhan yang sangat-sangat mengesankan saya adalah Nabi Habakuk. Ya, pernah saudara dengar Nabi Habakuk dalam Perjanjian Lama, Habakuk bab yang kedua. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian melalui pernyataan firman Tuhan ini. Kitab Habakuk bab 2 ayat 1. Habakuk berbicara demikian, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan." Oh, dia sedang menanti. Dia sedang menanti apa yang difirmankannya kepadaku. "Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Ayat 2. "Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, ya, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya." Ayat 3. "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya." Amin. "Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya." Maksudnya fulfill, digenapi, ya. "Dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat." Hey, nantikanlah itu. Kalau penglihatan itu atau nubuatan itu lambat digenapi, jangan putus asa. Nantikan itu. Amin. "Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "For the vision, let me start from verse 2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it."
because it will surely come. It will not tarry. Tunggu, nantikan. So, the vision, maksudnya penglihatan. Penglihatan itu salah satu daripada dimension penglihatan ialah tentang masa depan. Saudara diberi penglihatan oleh Tuhan tentang masa depan. Kalau saudara generasi profetik, masih ingat Nabi Yoel, hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Hey, saya memberikan kata-kata nubuatan. I prophesy over your life. Turunnya mudah-mudahan hari ini engkau akan datang masanya menerima penglihatan-penglihatan yang luar biasa, wahyu yang luar biasa daripada Roh Kudus. Saya ingin berbicara kepada mudi, ini adalah bagian, terima bagian saudara. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang tuamu akan mendapat mimpi. Kepada hamba laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku, in filling of the Holy Ghost mereka akan bernubuat. Haleluya. Glory, hallelujah. Saya merasa urapan Roh Kudus hari ini selikali saya berbicara. Penglihatan. Dikatakan walaupun ia berlambat-lambat, maybe delay, tetapi nantikan, wait. Sebab sungguh-sungguhnya akan terjadi, akan datang, ia akan terlunasi. Dia akan tergenapi. Amin. Jadi mari saya beritahu, kalau saudara diberi mimpi dari Tuhan, saudara diberi penglihatan dari Tuhan, saudara mendapat nubuatan oleh nabi atau rasul atau gembala memberi kata-kata nubuatan dan tidak datang, tidak terjadi, bertahun-tahun saudara menunggu. Sabar. Nantikan. Jangan patah semangat, jangan jatuh iman. Apa yang direncanakan oleh Allah dalam hidup saudara pasti terjadi. It will come to pass. When the word of God is spoken to you and prophesied over your life, it shall surely come to pass. Saudara akan bertanya pada saya, Bishop, bagaimana saya tahu itu firman Tuhan, itu nubuatan Tuhan? Jangan sampai itu nabi palsu loh. Mungkin dia hanya memberikan kata-kata harapan yang kosong. No. Saya menerima wahyu dari Tuhan individually. Saya telah mendapat penglihatan daripada Tuhan 30 lebih tahun yang dulu. Ada nubuatan yang berkata 30 tahun yang dulu, ada nubuatan yang berkata satu hari nanti saya akan mengutus engkau ke Eropa, di Jerman, di Perancis. Waktu itu saya masih umur dalam 20-an. I could imagine, saya tidak boleh berpikiran bahwa satu hari nanti saya akan diutus sebagai apostel ke negara Eropa. Tidak pernah terlintas. It's a wild imagination for me. Tapi setelah 30 tahun, pernyataan itu ternyata benar. Setiap tahun sekarang saya akan ke Eropa. Oh, besok ini kaya sekarang. Oh, dia ada banyak duit. Bukan, I don't have money. Tapi ada orang yang bayar tiket saya. Ada orang yang sediakan rumah saya di Eropa. Ada orang yang kirim duit untuk beli tiket kapal terbang saya. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu itu adalah rencananya buat hidup saya saat saya melayani di Eropa. Roh Kudus tahu bahwa itulah rencananya untuk saya datang ke Thailand. Atau baru-baru ini 2 minggu yang lalu saya berada di 3 minggu yang lalu saya berada di Afrika Selatan. Nah, saya beritahu tentang Afrika Selatan untuk memberikan kesaksian pada saudara bahwa Habakuk pasal 2 ini memang real. He said the vision is for an appointed time, but again shall speak and not lie, though it tarry, wait for it, because it may surely come. Ia akan digenapi. It will not tarry. Dia akan datang. Wait for it. Berapa lama? Mungkin setahun, tunggu. 2 tahun, tunggu. 5 tahun, tunggu. 10 tahun, tunggu. Para murid-murid Tuhan menunggu 50 hari di Yerusalem. Mereka kembali ke kampung mereka di Galilea, tunggu 50 hari. Pada hari Pentakosta datanglah Roh Kudus. There is always waiting. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan begini, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. He who waits upon the Lord
shall renew their strength like an eagle. Seperti burung raja wali, mereka akan kembangkan sayap. Oh, saya ingin berkata nubuat pada Anda hari ini. Kalau saudara adalah helang, burung helang yang tua, Tuhan akan memberikan engkau kepak baru. Engkau akan terbang ke satu dimensi yang lebih tinggi daripada apa yang saudara lihat sekarang. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, tahun 2018 adalah merupakan anjakan spiritual paradigma, spiritual paradigm. Kalau saudara sanggup pay the price, saudara akan melihat satu perangkat, satu anjakan di mana saudara akan keluar daripada level yang saudara akan pergi ke level yang lebih tinggi. New level, new thing. God says, behold, I create new things. Apa yang tidak terpikir, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, akan dinyatakan kepada kita pada hari-hari terakhir. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Praise God. Haleluya. Saya merasa urapan Roh Kudus bila bicara tentang hal ini. Nah, saya nantikan. Saya masih ingat bulan November. November 2015. 2 tahun yang dulu. November 2015. Saya berada di tempat tidur saya di Thailand. Satu malam, tiba-tiba saya melihat diri saya diangkat di dalam roh. Saya berada dalam roh. Roh saya diangkat. Nah, saudara berkata, bagaimana engkau rohmu diangkat oleh Bishop? Ya, seperti Rasul Paulus bersaksi bahwa tiba-tiba rohnya diangkat ke tingkat tiga di surga. Seperti Filipus Evangelis yang sedang menginjil, ya. Sida-sida Etiopia di satu tempat setelah dibaptis, membaptis sida-sida Etiopia itu, tiba-tiba Roh Kudus datang dan mengangkat Filipus dan tempatkan di tempat lain. Dalam kitab Yesus 37, Nabi Yesus tiba-tiba diangkut dari Babilonia ke satu kawasan di pergunungan, di lembah, dan dia melihat tulang-tulang kering. Ya, Yesus pasal 37. So, saya tiba-tiba diangkat di dalam roh. Di dalam roh, dan saya dibawa ke satu tempat oleh Roh Kudus. Dan saya berada di dalam sebuah kendaraan di jalan raya, highway yang besar. Saya tengok kanan kiri, ada gunung sini, ada gunung kiri dan kanan, tapi highway, jalan raya besar, highway, big highway. Dan kami sedang berjalan laju. Dan di dalam kendaraan kereta ini, tiba-tiba saya merasa, ya, ini adalah penglihatan saya. Tiba-tiba saya merasa mau pergi tandas. Karena mau buang air kecil, begitu nak. So, saya bicara pada orang yang sedang mengendarai, saya katakan, ya, saya mau turun sebentar. Kalau sudah melihat petrol station, ya, petrol station sel kah macam mana, tolong berhenti kalau sudah lihat ada tandas. Saya mau pergi lepaskan, ya, buang air kecil. So, tidak lama kemudian, kami nampak ada satu sel station. Kendaraan itu pun berhenti. Dia katakan, orang itu berkata, okay, ini dia sel stationnya. Jadi dia berhenti di tepi jalan sebelah kanan, ya. Dan saya buka pintu dan saya keluar. Saya mula pergi secepatnya berjalan ke tandas itu, ke tempat saya, ya, saya ingin mau buang air kecil, ya. Dan sementara saya berjalan menuju di sana, tiba-tiba dari sebelah kanan saya ada satu bukit kecil, turun seseorang, ya, dan dia berjalan sepertinya dia keluar dari kawasan area itu, mungkin dia mau istirahat atau mungkin dia saja mau berehat sebentar, ya. Dan dia berjalan lalu di depan menuju ke keretanya dan dia mau berangkat. Tapi sementara dia berjalan itu, saya lihat dia berpakaian kayak bishop begitu, nah. Dia suit dengan klergi, ya, dengan warna merah, ya, di atas. Dan saya kenal orang ini bukan karena saya pernah jumpa, tetapi saya tahu dia adalah satu ikon hamba Tuhan yang dikenal di seluruh dunia. Dia lihat saya dan saya tersenyum. Secara otomatis saya tahu
Roh Kudus memberitahu dan saya kenal orang ini. Nama dia adalah Bishop Bishop Desmond Tutu. Bishop Desmond Tutu, yaitu Bishop Afrika Selatan, seorang yang dipakai Tuhan ketika kebangkitan apartheid pada zaman Nelson Mandela. Dia adalah penyokong tegar Nelson Mandela sehingga Nelson Mandela menang dalam pilihan raya dan menjadi presiden atau perdana menteri di Afrika Selatan beberapa tahun yang lalu. Saya nampak figur ini, saya nampak dia Bishop Desmond Tutu dan waktu itu saya lihat diri saya juga berpakaian bishop, ya berpakaian bishop juga. Dan saya katakan, "Halo, Shalom Bishop Desmond." Saya katakan, "Shalom Bishop Desmond." Dia lihat saya, dia senyum dengan mata giginya yang putih, saya senyum juga. Dan saya lambai dan lepas itu dia terus masuk ke kereta, dia angguk-angguk dan jalan dan masuk kereta dan mereka jalan. Dan pada saat mereka jalan tiba-tiba Roh Kudus angkat kembali roh saya kembali ke tubuh saya dan saya terbangun. Saya masih berada, saya berada kembali di Thailand di kamar saya. Dan saya merenung-renung, apakah artinya penglihatan ini? Apakah artinya kenapa Tuhan mengangkat roh saya ke satu tempat? Dan saya pasti pada saat saya mengenal siapa itu Bishop Desmond Tutu daripada Afrika Selatan, saya tahu waktu itu dalam penglihatan itu November, bulan November 24 kalau enggak salah ya, 2015, tahun 2015, bahwa Roh Kudus memberi kesaksian bahwa satu hari nanti Tuhan akan mengutus saya ke negara Afrika Selatan. Amin, haleluya. Oh, glory, 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 haleluya. Dan saya mulai mencari teman-teman dari Afrika Selatan. Saya menghubungi melalui Facebook. Saya coba berbicara kepada mereka. Bahkan waktu saya konferensi di Kuala Lumpur tahun 2012, ada juga saya undang dua hamba Tuhan daripada Afrika, daripada kota Johannesburg. Dan mereka sangat senang dengan pertemanan saya sewaktu konferensi profetik, sehingga dia katakan, "Bishop, satu hari nanti kami akan undang kau datang ke Johannesburg melayani konferensi kami di Afrika Selatan." Itu 2012. Dia katakan, "Tahun depan 2013 kami akan kirimkan tiket kapal terbang untuk Anda datang ke sini menjadi speaker kami tahun 2013." Tapi tidak jadi-jadi. Tahun 2014, hamba Tuhan yang sama juga, Nabi Tuhan ini yang pernah menjadi pengkhotbah undangan saya di Kuala Lumpur, dia katakan, "Bishop, minta maaf, tahun 2014 nanti saya akan undang kamu." Tidak juga terjadi. Dan tahun 2015, ya saya mendapat penglihatan ini. Dan seluruhnya tahun 2016, tidak ada juga. Mereka nak cakap, "Oh, okay, saya mau undang, saya mau kirim kapal terbang, tiket penerbangan kapal terbang," tapi tidak pernah jadi. So dari tahun 2015, bahkan saya sudah mengintai-intai dari tahun 2012 lagi, sebab I love to be in a place where there is new, and I want to do something for God, for the glory of God. Dari tahun 2012 lagi saya mengintai-intai Afrika Selatan sampai saya mendapat penglihatan 2015. Bayangkan, tidak juga saya kesempayan, tetapi saya tunggu. Habakuk itu berkata, penglihatan itu adalah mengenai masa depan, walaupun dia terlambat-lambat, tetapi tunggu. Wait for it. Kalau saudara tahu itu adalah pernyataan Roh Kudus, muda-mudi sekalian, kalau itu penglihatan dari Roh Kudus, tunggu, ia akan datang. Ia akan pasti datang. It will come to pass. Kalau saudara mendapat penglihatan bakal suami, mendapat penglihatan inilah bakal istri, saudara jangan berusaha sendiri. Tunggu, just wait. Doa, menanti. Bila itu dimanifestasikan pada Anda, saudara tahu, saudara ambil langkah, saudara ambil tindakan langkah. Ya, faith without action is dead. Kalau saudara sudah percaya, saudara sudah melihat pernyataan ini, maka engkau ambil langkah iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati, betul tidak? Jadi tahun 2017, bulan November, 3 minggu yang lalu,
bulan November tahun 2017. Dua bulan sebelum itu, tanpa saya tahu dari mana dan siapa, tiba-tiba ada hamba Tuhan, dia adalah nabi ya. Dia berkata, berapa tambang mau datang ke Afrika Selatan? Dan saya katakan, oh, kalau mau datang ke Afrika Selatan itu pulang balik dari Thailand ke Johannesburg lebih kurang $1,200. $1,200. Maksudnya dekat-dekat 5.000 lah. Dekat-dekat 5.000 ringgit ya, dekat 5.000 ringgit. Bisa mana ada duit 5.000 ringgit untuk kapal terbang pergi ke Afrika Selatan? Tidak ada. Apalagi kalau tinggal di sana 3 minggu, hotel bagaimana? Satu malam itu 200 ringgit satu malam. Jadi saya hanya katakan 1.200. Tapi biasanya saya pergi ini, saya katakan, bersama istri. Jadi $2,400, lebih kurang 10 ribu ringgit lah. Sudah pikir, wah, oh, Bishop ini kapal terbang saja pun sudah cecah dekat 10 ribu dua orang ini. Bolehkah saya pergi di sana? I'm just friend with them. Dia katakan, oke. Okay. Kenapa saya berkata demikian? Ini hamba Tuhan di Afrika Selatan ini, saya tidak pernah kenal dia mulanya, melalui hanya Facebook dan melalui interaksi WhatsApp dan sebagainya. Dia katakan begini, saya serius mau kamu datang di sini untuk seminar konferensi kami. Karena, dia katakan, beberapa bulan yang lalu, kami telah mendapat penglihatan dan pernyataan nubuatan, profetik. Saya katakan profetiknya bagaimana? Ada hamba Tuhan berbicara dan kami mendapat penglihatan mengenai kamu. Di mana Tuhan berbicara kepada kami begini. Kamu akan mengenal seorang hamba Tuhan yang bernama Josiah atau Joseph. Orang ini tinggal di Thailand. Dia juga tinggal di Belgium. Dan orang ini harus kamu undang datang ke sini dan dia akan menyampaikan satu pesanan Tuhan buat kamu. Pesanan buat kamu. Saya tidak tahu itu malaikat Tuhan yang pesan pada mereka atau Roh Kudus, tapi mereka katakan Tuhan berbicara kepada kami begini. Saya katakan, "Loh, bahkan dia sebut nama kamu dengan jelas." Dan tempat kamu tinggal, yaitu di Thailand. Kamu tinggal di Thailand tak, Bishop? Ya, saya tinggal di Thailand. Dan juga Belgium. Ya, di kota Antwerp, kalau di Eropa saya berada, saya tinggal di Antwerp, Belgium. Nah, ini adalah konfirmasi. Dan nama saudara selain Josiah, nama saudara Joseph. Saya katakan, ya betul. Nama ID saya Joseph. Oke, tidak salah. Dan kami diminta tengok profil kamu di Facebook, dia katakan begini. Dan kami temukan kamu. Kami temukan Bishop Josiah Joseph. Kami temukan. Dan itulah saya hubungi kamu hari ini. Dan saya katakan berapa tambang. Sebab saya pasti bahwa Tuhan mau kamu datang di sini. Itu 2-3 bulan yang lalu ya. Dan mungkin saya katakan, oke. Okay, kalau benar, saya bilang Tuhan, salah satu tanda yang saya minta dari Tuhan adalah saya tidak punya duit. Saya tidak punya uang. $1,200 itu dekat 5.000 ringgit. Kalau dua orang 10.000. Tidak ada duit, tidak ada uang. Tapi kalau bila nubuatan itu sudah sampai, do it tarry, wait for it. Tunggu. Saya tunggu 2 tahun nih. 2015 penglihatan tentang Bishop Desmond Tutu. Saya lihat diri saya berada di Afrika Selatan dalam roh. Sekarang bulan November 2017. Dan katakan, oke, minggu sekian kami akan kirimkan uang. Dan benar-benar saudara, tidak sampai satu bulan dia kirimkan uang itu. Dua bulan sebelum saya berangkat, dia kirim pakai MoneyGram. Dia kirim $1,200. Lebih kurang 4.500 ringgit lah. Pulang balik untuk saya seorang.
Nah, saya berpikir lagi istri mau ikut ya. Biasanya istri ini teman perjuangan, dia mau ikut di mana-mana. Saya katakan, oke, brother. Saya pasti, saya janji saya akan datang. Tapi beri saya masa 2 bulan ya. Beri saya masa 2 bulan untuk mencari dana untuk saya. Sebab saya ini tidak mau jalan seorang-seorang. Jadi saya mau cari lagi $1.200 dana untuk istri saya, tambang tiket untuk ikut saya. Dan saya akan beri jawaban 2 bulan kemudian. Beri saya 2 bulan saja. Orang ini pikir, wah, dia sudah kirim uang, lepas itu dia katakan beri 2 bulan. Tapi saya janji, saya itu tidak mau mungkiri janji. Dan 2 bulan saya bekerja keras, saudara, dengan istri. Kami berdoa, Tuhan, saya mau istri juga, dia adalah hamba Tuhan juga, istri saya ini, Dr. Jamie. Kami berdoa, nanti, dan satu hari, Tuhan mendengar doa, setelah 1 bulan, ada anak rohani kami di Eropa, dan dia katakan, jangan susah, kami kirim $1.200 untuk tambah. Jadi istri saya pun begitu. Mereka kirim, ya, so kita ada pelayanan, kita ada itu, saya katakan kami ada anak-anak rohani di Jerman, di Eropa. Mereka kirim $1.200. Dan istri saya melompat-lompat kegembiraan. Oh, puji nama Tuhan. So, pas saya ada $2.400. Dan saya beli tiket Etihad Airlines, ya. Di mana ia mengambil masa 16 jam perjalanan dari Thailand, singgah sebentar di Timur Tengah, dan selepas itu ke Johannesburg. Dan 2 tahun saya menunggu. Haleluya. Penglihatan ini saya tunggu, tapi saya menanti dengan tekun. So, kalau saudara melihat saya ke Malaysia bulan depan, minggu ini, saudara melihat saya ke Eropa tahun depan, saya sudah berjanji pada mereka bahwa saya akan ke Afrika Selatan lagi. Dan selepas Afrika Selatan mungkin ke negara Ghana, Kamerun, ke Nigeria, ke Zambia, ke Zimbabwe. Sebab Tuhan mau saya melayani negara-negara Afrika. Jadi saya sudah jadi evangelis bertaraf antara bangsa yang penginjil tiga benua. Benua Eropa, benua Asia, dan sekarang benua Afrika. Penginjil tiga benua. Ini bukan kebanggaan. Bukan. Saya tunggu 30 tahun ke Eropa. Saya tunggu 2 tahun ke Afrika. Saya berkhotbah di Indonesia, saya berkhotbah melayani di Kamboja, di Vietnam, saya sudah melayani di Hong Kong, saya melayani di Pakistan, saya pergi ke Bangladesh, saya sudah melayani. Bahkan di perantauan di Singapura, saya sudah merantau di Asia. Saya sudah berkhotbah di hadapan ribuan, puluhan ribuan orang. Jadi saya tahu bahwa bila kita nantikan, saya adalah hamba Tuhan yang sanggup step out, keluar. Saya keluar dan pergi ke tingkat 2 dan 3. Phase 1, phase 2, phase 3. You must be daring enough. Anda harus mengambil tindakan. Kalau saudara terus dikong begini, sedangkan saudara menerima nubuatan, penglihatan, mengatakan bahwa engkau dipanggil sebagai nabi atau rasul atau evangelis, engkau akan diutus ke luar negara, tetapi engkau tidak berani step out dan tidak menanti masa Tuhan. Saudara living in a comfort zone. Saudara suka dengan suasana itu. Kalau Abraham macam itu, dia bukan bapak iman. Tapi pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham, get out from your country. Dia ambil langkah iman, dia keluar. Are you willing to get out? Are you willing to step out? Sanggupkah saudara melangkah keluar dan memasuki tahun 2018 ini dengan wadah baru, dengan iman yang baru? I'm not talking about physical, ya. Ya, jangan salah paham. Saya tidak bilang tinggalkan istri lama, cari istri baru, tinggalkan pekerjaan lama, bekerja baru. No, I'm not talking about. We are talking about spiritual. Di mana saudara berada hari ini? Apakah itu SIB, Katolik, Protestan, organisasi? Tidak. Yang tidak mendorong saudara bertumbuh
untuk fulfill the dreams and the vision that God has put you, you better run fast and get out from your environment. Sebab keadaan itu akan mengongkong saudara untuk memenuhi rencana Tuhan dalam diri saudara. Ya. Dan kalau saudara, I don't want to go deeper, but I'm just telling you that you have to make that step of faith to move. Pergi kepada level yang lain. Dan pastikan itu adalah nubuatan penglihatan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Sebab kita ini generasi profetik. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Anak laki-laki dan perempuan akan menubuat. Hambaku laki-laki dan hambaku perempuan, man of God, woman of God, akan bernubuat. Bernubuat itu bukan hanya menyatakan kehendak pikiran Allah, tetapi melihat perkara-perkara masa depan. Itu kan merupakan satu daripada atribusi Roh Kudus. Atribusi Roh Kudus. He will show you things in the future. Nah, terakhir firman Tuhan. Mari saya bacakan di dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ya. Yohanes 16, Tuhan Yesus berkata demikian. Ayat yang ke-13, ya. Kalau enggak salah 13. Iya. Ada 13. Tuhan Yesus berkata demikian, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Future, masa depan. He will show you things to come. Maksudnya, dia adalah roh nubuatan. He is the spirit of prophecy. Dia akan menunjukkan kepada saudara hal-hal yang akan mendatang. Oh, saya berdoa. Supaya Roh Kudus membuka mata rohanimu dan membuka telinga rohanimu untuk melihat masa-masa mendatang. Planning. Itu dipanggil vision. Planning. Kalau saudara mau menjadi pemimpin maupun hamba Tuhan, saudara harus memiliki visi masa depan. Future planning. Maybe 5-year plan atau 2-year plan. Dan itu apabila Roh Kudus nyatakan, saya mempunyai vision. Sebab visi itu sudah diberikan oleh Roh Kudus. Apa visi saya? Visi saya adalah untuk pergi ke seluruh dunia. Tuhan sudah perlihatkan saya Eropa. Tuhan sudah perlihatkan penglihatan saya berada di Afrika. Tuhan sudah perlihatkan saya berada di negara Asia. Bahkan puluhan tahun sebelum saya pergi ke Eropa, Tuhan sudah bernubuat. Roh Kudus sudah menyatakan pada saya bahwa di satu hari nanti saya akan ke sana. Kamu harus memiliki visi sedemikian. Sebab karunia nubuatan bukan hanya menyatakan hari ini atau sejarah, tetapi Roh Kudus akan menyatakan perkara-perkara mendatang. Oh, haleluya. Saya berdoa. Katakan, Bapa, lewat Roh Kudusmu, saya mohon Engkau menyatakan masa-masa depan buat saya. Rencanamu masa depan buat saya. Roh Kudus, nyatakanlah, perlihatkanlah saya melalui mimpi berbicara. Utuslah malaikatmu untuk menyatakan in advance apa planning Anda buat hidup saya di masa depan. Tuhan, yang pada saya di mana saya harus berada pada 2018. Pernah sudah berada begitu? Oh, itu kegembiraan, kesukaan Roh Kudus, kesukaan Bapa di surga. Saudara harus a man of vision. You know, you must be a man of vision. Saudara harus begitu. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia, ahli politik pun berkata wawasan. Wawasan 2020. Apa itu wawasan? Vision. Saudara harus berwawasan. Kalau tidak, minta Roh Kudus berikan wawasan. Tuhan, tahun 2018, apa wawasan saya? Berikanlah saya wawasan. Berbicara kepada saya, Tuhan. Roh Kudus berikan saya wawasan untuk tahun depan. Saya mau menangkas.
saya sanggup melangkah. Dan Tuhan akan mendengar doamu. Tuhan, saya sudah melihat banyak orang akan dijawab Tuhan. Roh Kudus akan berbicara, menyatakan, inilah wawasan saya untuk 2018. Haleluya. Inilah visi saya. Tuhan, ini visi saya. Dan kalau barang siapa yang menghalang saya, jikalau keadaan itu menghalang, kalau pendeta menghalang saya, pastor menghalang saya, gereja ini yang selama bertahun-tahun ini saya tinggal di sini menghalang wawasan ini, saya akan ambil langkah keluar daripada keadaan ini. Are you willing? Masalahnya, the problem is you are willing. Saudara tidak berani mengambil langkah. Saudara takut. Berarti saudara tidak kenal siapa yang memimpin saudara. Kalau saudara tahu Roh Kudus di dalam diri saya, dan saya dikatakan dalam Roma 8:15, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau saya anak Allah, saya tahu saya akan dipimpin oleh Roh Kudus. I did not say you will not go wrong. Mungkin tersasar daripada sasaran, tapi Roh Kudus akan alihkan kembali ke jalan yang benar. Trust me. Mungkin tersadung semasa perjalanan, Roh Kudus akan angkat kembali. Mungkin tersesar ke kanan, Roh Kudus akan kembalikan kau ke jalannya. Mungkin engkau tersesat jalan, Roh Kudus akan tarik engkau kembali ke pangkalnya dan luruskan jalan. That is the Holy Spirit. Hallelujah. Siapa yang tidak pernah tersesat? Siapa yang tidak mengajar yang salah? Siapa yang tidak pernah bernubuat dan itu bukan nubuatan Tuhan? Oh, Bishop Joe selalu buat hal benda-benda ini. Saya tersalah karena muda rohani. Saya tersesat karena muda rohani. Saya bernubuat tersalah, sasul, karena saya pikir itu dari Tuhan, tapi bukan dari Tuhan. Saya minta maaf. Kepada mereka yang pernah bernubuat dan tidak terjadi, saya minta maaf. Kepada mereka yang merasa diri saya ajar yang sesat, saya minta maaf. Saya tarik kembali dan saya bertobat. Tapi Roh Kudus pimpin saya ke dalam seluruh. Ya, kita bertobat. Kalau saudara tahun 2017 tersalah langkah, bertobat. Tahun 2012 wawasan saudara tidak tergenapi, bertobat. Tersesat, ambillah tobat dan minta Tuhan betulkan saya. Luruskan jalan saya. Kembalikanlah saya kepada jalan yang engkau mau saya ikuti. Oh, haleluya. Roma 8:15 dikatakan, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya ingin bertanya, apakah Anda anak Allah? Are you a child of God? Are you a child of God? If you believe that you are a child of God, then expect the Holy Spirit to lead you. Sebab Roh Kudus akan menyatakan masa mendatang. The Holy Spirit will show you things to come. Dia akan berikan kau wawasan 2018. Kalau saudara tidak punya wawasan, lebih baik bulan ini kau berdoa. Roh Kudus, tolong saya, berikan saya wawasan 2018. Apa yang kau mau saya lakukan? Dan dengarkan dia berbisik, bersaksi. And you start to plan. Pada saat yang planning, don't care what other people have to say. Don't be discouraged by the negative news that you will hear. Jangan biarkan ini mempengaruhi. Stick, fokus kepada wawasan saudara. Dan ikuti wawasan. Kalau itu bisnis, kalau saudara bilang, tahun depan saya akan buka perniagaan ini, jangan bincang-bincang dengan kawan yang negatif. Boleh bincang dengan istri. But plan it well. And do it. Kalau orang-orang di sekitarmu adalah negatif, keluar. Tinggalkan mereka. Tinggalkan gereja itu. Tinggalkan kumpulan itu. Tinggalkan situasi itu. Seperti Abraham. Dia tidak boleh bertumbuh selagi dia berada di sana, karena seluruh kotanya itu dia tinggal ada penyembah-penyembah berhala, bahkan keluarga dia. Dia harus keluar dan tinggalkan dan pergi ke satu tempat, dan Abraham dipanggil Bapak Iman. Abraham percaya dan itu menjadi kebenaran. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Kita hidup dalam zaman kasih karunia, dalam zaman anugerah. Anugerah yang paling besar yang telah diberikan kepada kita adalah Allah Roh Kudus.
Roh Yesus, Roh Holus, Roh Bapa. Dan puji nama Tuhan. Haleluya. I thank God. Saya bersyukur, memuji Tuhan karena Bapa tidak tinggalkan saya yatim piatu. Yesus tidak pernah meninggalkan saya yatim piatu. Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam diri saya, seperti mana yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 19. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus diam dalam saya, Yohanes 14 ayat 6, bahwa Roh Kudus diberikan untuk tinggal diam dalam saya, untuk memimpin saya dalam seluruh kebenaran. Bila jatuh, Dia angkat. Bila saya lemah, Dia bangunkan. Bila saya tersesat ke kanan, Dia tolong atur ke, menuju ke jalan yang benar. Bila saya tersesat ke jalan yang simpang kiri, Dia atur kembali untuk saya berjalan dalam kebenaran. Yang penting kita rendah diri, sanggup bertobat, sanggup say, God, I am willing to step out. Saya harus melangkah ke phase yang baru, fase yang baru, pengalaman yang baru, pelayanan yang baru, gereja yang lain, gereja yang baru bahkan. New thing. Behold, I create new thing, says the Lord. Aku menciptakan sesuatu yang baru. Saudara harus berani keluar daripada kerohanian environment, spiritual environment ini. Bila saudara keluar daripada spiritual environment ini, otomatik family kamu, anak-anak kamu juga akan mengikuti kamu. Amin. Keluar kamu. Kalau tidak, hamkan pada Dia. Haleluya. So, tunggu. Habakuk pasal 2 katakan, though it tarry, but wait. Saya adalah example. Bila saya berpikir sekarang, saya kembali sini. 3 minggu lalu saya berada di South Africa. Tempat tinggal saya, orang yang sponsor. Orang yang bayarkan. Saya bayar 50% saja, 200 satu malam. Saya boleh hidup dengan senang, ada kereta dan ada highway. Afrika Selatan is one of the most modern city in the world. Saya terkejut. Highway-nya sangat besar, sama seperti yang saya lihat dalam penglihatan. Kala-kala di Sabah, di Sarawak. Ya, bahkan setanding langit lebih luas daripada Kuala Lumpur. Highway-nya tinggi, supermarket-nya, shopping mall-nya. Oh, Afrika adalah merupakan satu daripada negara Afrika yang amat-amat modern. I am telling you this. I was there. Tapi tidak dapat lawan lah kalau kita punya KLIA, lapangan antarabangsa. Lapangan antarabangsa di Tombu, Johannesburg tidak begitu besar. Tapi mall, shopping mall, highway, semua bersih kawasannya. Very modern, 99% mereka berbahasa Inggris. Dan banyak orang putih di sana. Sebab ini dulu di dalam koloni British ya. Sama seperti Sabah dulu kan, di dalam koloni British. So, orang-orang dari England yang memajukan dan terjadinya ledakan kemerdekaan. Afrika Selatan adalah salah satu daripada negara Afrika yang paling modern. Very, very modern. Saudara lihat kereta semua baru. Semua baru, jenderal. Highway dia begitu besar. Begitu besar. Haleluya. Itulah sebabnya ada sudah orang mengatakan, Bishop, kami mau kamu kembali ke Afrika Selatan. Ya, tahun depan. Dan kami akan bayar tambang. 5.000 ringgit di tambang. Tapi karena saya sedang menggenapi nubuatan Tuhan. Amin. Dan Tuhan hormati iman saya karena I'm willing to step out. Kalau saudara tidak berani melangkah dengan iman, so iman saudara kecut, saudara tidak akan melihat perkara-perkara yang besar. So orang tidak beriman tidak berkenan di mata Tuhan. Amin. Iman itu tindakan. You must have that act of faith to move. If you receive the vision of God, revelation of the Holy Spirit, prophecy, and the revelation from God, then you have to receive it and act upon it. Terima wahyu itu, pernyataan itu, nubuatan itu, dan mulai melangkah melakukan tindakan. Kalau saudara menerima nubuatan, menerima ini, saudara tidak terima dan ambil langkah, iman itu mati bagi saya. Anda memiliki iman, tapi iman yang mati, bukan yang hidup. You understand? So, Bishop, macam mana? It's not easy, no? Saya sudah lama di gereja ini. Saya sudah bersama dengan pastor ini.
Tapi I'm asking you, gereja itu membuat saudara bertumbuh atau enggak? Apakah pastor atau ketua gereja Anda atau hamba Tuhan ini dapat memberi saudara free hand untuk memaksimalkan talent yang Anda ada, bakat yang Anda ada? Kalau dia tidak mampu menyokong talent, bakat, dan iman yang Anda ada, it's time to move. Seperti murid-murid Yohanes Pembaptis. Tiga daripada orang kanan murid Yohanes Pembaptis, yaitu Yohanes, Petrus, dan Andrew. James. Ini adalah pengikut tegar Yohanes Pembaptis. Tapi pada Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Murid ini tinggalkan Yohanes dan menjadi murid Yesus. Dan ketiga-tiga mereka menjadi salah tiga daripada 12 pengikut Yesus yang dipanggil Rasul. Amin. Dia pindah daripada murid Yohanes Pembaptis menjadi murid Yesus. Orang kanan ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka orang kanan, saudara baca. Mereka adalah orang kanan, murid-murid Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka berani step out, keluar daripada denominasinya, daripada gerejanya, daripada environment-nya, dari lokasi. Dia tahu bahwa dengan Yesus, Yesus boleh membawa mereka ke level yang lain, level yang lebih tinggi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara mau step out? Saya melihat banyak panggilan roh, banyak panggilan di dalam orang muda yang sedang melihat saya hari ini. Tapi mereka takut dan kecut. They are not willing to step out by faith. Itu sebabnya panggilan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, visi Tuhan, maupun wawasan yang seharusnya saudara miliki di masa depan, terutamanya 2018 ini, tidak akan tergenapi dalam hidup saudara. Karena saudara tetap terikat dengan apa yang sudah situasi yang membuat saudara tidak dapat menggenapi wawasan itu. I challenge you to move forward. Move. Tetapi kalau tempat itu, pendeta itu, gereja itu, kawasan itu, semuanya positif dan mengatakan, go, do it, do it. We support you. Kami menyokong apa rencana Anda, apa yang kau mau lakukan untuk Tuhan. Wah, boleh. Terus kita maju bersama-sama. Tapi kalau mereka, tidak. They don't believe in you. Mereka bilang, oh itu mungkin mainan mimpi. Itu penglihatan. Tidak tahulah. Kau itu pengikut setia saya. Kau harus rajin-rajinnya berdoa, rajin-rajin beri persepuluhan. Nanti kau tinggalkan kami, ya persepuluhan kami hilang lagi. Ya, ada hamba Tuhan itu terikat dengan persepuluhan jemaatnya. Bila jemaat itu bilang dia mau keluar, oh dia takut. Dia takut kehilangan persepuluhan. You understand what I mean? You must be a kingdom-minded person. Engkau harus melihat, saya pergi, kalau saya tidak memperoleh apa-apa pun, I don't mind. The most important thing is saya memberitakan Injil, keselamatan jiwa. Itu, that is the most important thing. Of course saya peduli makanan untuk family saya, persekolahan anak saya, membayar bil elektrik, sewa bangunan 3.000 sebulan, kereta di bank. Itu saya pikirkan semua. Tapi saya tahu Yesus berkata dalam Matius 6:33, kalau saya utamakan kerajaan Allah, pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus, maka semuanya itu akan ditambah kepadaku. Amin. Semuanya ini akan ditambah kepadaku. Seek first the kingdom of God. Kingdom minded, kingdom work, the plan and purpose of God in the kingdom of God. And all this will be added unto you. Sampai hari ini saya tidak pernah mengemis. Tuhan melakukan mujizat. Bahkan saya tidak kenal siapa orang itu. Dia tidak beritahu siapa dia. Tapi tiap bulan dia letak uang, titip uang dalam akun saya. Sampai sekarang saya tidak kenal. Ada orang yang memberkati. Saya panggil dia malaikat saya. Karena dia memperkenalkan dirinya. Dia tidak mengakui, dia tidak bilang, Bishop, ini adalah uang sekian banyak saya masukkan di akun kamu. Tolong berdoa ya untuk saya. Dia tidak pernah beritahu. Dia tidak minta doa pun. Tapi tiap bulan ada orang masukkan sejumlah berkat
keuangan. Saya katakan dia ini malaikat Tuhan. Saya tidak kenal, dia tidak pernah beritahu. Saya tidak tahu dari mana orang itu datang, tapi tiap bulan dia setia memberi sesuatu. Itulah cara Tuhan. Supply my need. May the Lord supply your need according to the riches of glory in Christ Jesus. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat mujizat seperti ini. Tuhan akan bukakan pintu buat saudara, peluang buat saudara. Hanya saudara perlu mengambil satu langkah, one step, to move forward. Dekatilah visi saudara. Dekatilah wawasan yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Kalau saudara melangkah itu dan terima wawasan daripada Tuhan, jangan bimbang apa yang kau makan, minum, pakai. Dia akan berikan dengan mujizat di luar kemampuan saudara. Amin. So Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain.